dengan bunga rosila dan jahe merah. Terus jahe sosis. Terus jahe sosis. Terus jahe sosis. Seroja berapa? Tiga. Buah apa? Seberapa kecil? Ini jangan. Mbak ini pecah terus ya? Seberapa kecil? Seberapa kecil? Biasa kecil. Pakai cangkir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat datang di channel Twin Afridayani. Tujuh ya? Tujuh ya? Aku di boikot ya? Channel saya. Sekarang kita lagi mana-mana? Di warung joglo. Ada apa aja kan di sini, kan? Warung joglo. Tujuannya tadi mau foto gunung di belakang situ, tapi udah enggak kelihatan. Jadi kita makan. Karena kita udah lapar. Nomor 1, pisang goreng. Tempe kemul. Terus yang mana? Yang lain pesan apa? Goreng. Mie Jawa. Top 3. Papi. Paus goreng. Habis, Pak. Habis. Oke. Papi. Tempe goreng dalam tata bebek guys. Gimana nggak bisa makan gorengan? Menyedihkan guys, jangan laporin dokter Fitria ya guys. Nanti tak perlu nonton. Gimana udah datang semua ini? Tuina jahat banget ya, dia jahat banget, coba lihat itu. Enak loh gorengan dong. Enak banget, Babin. Enak banget, Babin. Mami habisin, cepat bersihkan dari kerjaan.
Ini buat Bu Arlin. Ini buat Bu Arlin. Ya. Cuma memastikan dari Ayo Bu Arlin. Gak apa-apa, kita ikhlas kamu. Kita ikhlas, Mbak. Apalagi yang digoreng dadakan ya Bu? Apa goreng dadakan? Harganya 500 rupiah itu tahu bulat guys. Ini tahu kotak. Mudah-mudahan datang lagi. Di kamera enggak, di belakang. Pencitraan aja itu Ibu. Pencitraan. Yang kurus-kurus kasih yang kurus-kurus jangan dikuasai sendiri. Yang ini nih, dia kemarin masih makan serelak belum datang dokter Trina kasih datang kan aku bilang letak-letak aja aku sih dandani ya enggak gimana dokter Nur? Pesannya apa tadi? Enak banget, lapar. Pesan apa tadi? Bebek apa? Bebek goreng. Bebek goreng ya. Yang penting saya tuh harus ada sayurnya. Dipepes pepes. Bebeknya nggak penting. Terus rasanya gimana bebeknya? Bebeknya kayaknya kecil ya, tapi makannya lama loh. Sambalnya enak nggak? Enak. Sambalnya saya sukanya yang kayak itu. Sambalnya biasanya saya sukanya yang kayak itu. Sambalnya kurang. Bebek goreng mana itu? Udah nih, dihabisin dia. Aku pesan soto. Soto daging biar awet kenyangnya. Oh, ini tadi ada kuning telurnya aku kasih untuk pembubuhan. Tolong, udah dimakan tadi. Itu masih di situ. Ada. Ya makan. Jadi ya, soto sapinya enak. Kalau itu bebeknya enak ya? Bebeknya enak ya? Ini enak ini mate. Bukan ini. Paus katanya baby tadi. Baby paus. Baby paus. Oh, ya. Baby paus ini. Bebek paus udah dicicip dulu dong. Mi, tuh rasanya gimana? Mi enak? Enak, enak. Pepes, baby paus. Baby paus. Tapi pepes, tapi pepes. Pepes. Kurang pipis. Mami pesen. Mami berdua kok. Berdua aku. Sansip. Ica-ica pesen apa sih? Mami kan selalu begitu. Mirip Jawa. Maksudnya kamu harusnya mi goreng dong. Ah, kenapa dong? Biar dulu. Ini soalnya dingin dong, jadi enak. Bikin bahagia seluruh dunia beserta isinya. Nyamat gua lewat enggak meroh. Ketok. Dia harusnya enggak boleh dilepas hari-harinya. Kalau tetap ya, itu. Ini apa namanya? Kamu ya? Wah, malah goreng kok nyemek-nyemek. Emang nyemek begini? Iya, nyemek dan goreng. Kita mau goreng. Belum, belum, masih panas. Dokter Rona, pesan apa? Ini sop buntut. Sop buntut? Goreng, lumayan. Lumayan, terasa gitu. Oke, selamat makan semuanya. Selamat makan. Selamat makan. Lupa ini ketinggalan belum kemakan padahal minyak sudah habis ini gimana terus ini? Bungkus aja dokter, nggak apa-apa. Nanti kecampur kok di dalam perut. Ini yang makan adalah. Ya, betul. Ini buat soto. Ini enggak digoreng. Ini buat bulat. Jadi dibawa aja dengan toplesnya.
Boleh. Boleh. Kita bayar kita tahu halal itu. Kita halal atau iban? Makanan penutup. Ini kan jambuan kepala aku kalau Leon apa gitu. Makanan tuh enggak dimakan. Iya ya. Jadilah sebelah. Eh, sebelah yang enaknya sebelah. Belum. Orang senang sebelah aku. Kerupuknya digoreng. Eh, sebelah kan aku kudu kerupuk.